Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Agung H Channel. Like dan share video ini ya. Melanjutkan video yang part 1. Yang kemarin di part 1 udah ganti polarizer bagian dalam. Nah, sekarang untuk melanjutkan yang bagian luar. Jadi polarizernya itu ada dua, luar dan dalam. Ini tekan sampai benar-benar nggak ada gelembung udara yang terjebak ya. Kemudian kalau udah pasang ke rumah atau dudukannya ya, yang putih ini. Makanya yang dudukan yang warna putih ini nggak boleh sampai hancur. Harus hati-hati, ini pegangnya aja pelan-pelan. Jangan lupa ini supaya sinarnya nyebar ya. Jadi harus dipasang lagi. Kalau udah tinggal masukkan lagi ke casingnya. Nah, kalau udah rapi begini tinggal lanjutin yang di botnya. Botnya kemarin kan juga baru disolder kabelnya ya untuk LED. Nah, ini nanti LED yang kita pasang. Jadi yang udah ada resistornya ya, atau yang 12 volt. Jadi udah 12 volt. Kalau nggak dikasih resistor kebakar biasanya. Coba dites. Nah, min plusnya ketahuan kan. Kalau kebalik nggak nyala. Oh ya, ini LED-nya saya pakai warna putih biasa ya. Karena nanti kan di yang buat nyebar lampu tadi itu bisa bikin yang warnanya jadi orange. Oke, kita potong kabelnya, disesuaikan sama LED-nya tadi. Yang coklat ini yang negatif, yang biru putih ini positif. Nanti nyambungnya saya solder, jadi supaya lebih kuat.
sadar. Kasih timah dulu di kabelnya supaya gampang nempelnya tatar. Oke, udah disolder. Nah, ini nanti disesuaikan di apa namanya arah arah muka LED-nya itu ditekuk ya. Jadi letter U dengan yang di letter U dengan botnya. Ini dipasin, jangan sampai bersentuhan ya, positif negatifnya. Oh ya, nyolder LED model seperti ini, soldernya jangan terlalu panas ya, karena bisa mati apa LED-nya. Saya pakai sekitar 300 derajat Celcius. Tinggal pasang, nekennya juga hati-hati, jangan sampai kebablasan. Kalau kebablasan bisa pecah itu cover apa dudukan fleksibelnya yang warna putih tadi. Oke, udah terpasang, tapi LED-nya belum pas, jadi pasin dengan pakai pinset lebih gampang. Hati-hati jangan sampai lepas lagi solderan. Kalau sekiranya udah pas, pasang lagi apa, tutup belakangnya. Per yang 4 tadi harus kepasang ya, karena itu sebagai penghantar juga. Udah, kita colok ke apa namanya tes, kita tes nyala. Oke, normal, tapi ini cahayanya masih hanya di sebelah ya, yang ini ya, terang di sebelah. Nanti disesuaikan lagi pakai pinset lagi. Nah, pas nyesuaikan LED ini apa ngepasinnya, dicabut dulu ya powernya ya, apa soketnya. Ini kan nggak rata tuh, angka satunya terlalu terang, angka 2-nya redup banget. Berarti ini kalau kayak gini nih, LED-nya terlalu nekuk, jadi harus agak dilurusin lagi.
kalau posisi sambil dicolok ini harus hati-hati ya, jangan sampai shot. Nah, sebenarnya lebih aman dicabut apa soketnya, tapi akan lebih lama. Nah, ini sebenarnya udah rata, cuman kayaknya efek kamera nih, jadi blur, fokusnya kurang. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.